Brosur, terus juga udah ikut menjualkan dan mengamankan penjualan takjil, ya nggak seberapa lah ya. Ya, siap Bu. Ini langsung aja bonusnya buat THR. Kemarin saya cara mengamankannya sudah benar toh Bu? Wow. Kemarin jangan gaur takjil itu loh, ada yang jatuh langsung saya sigap loh Bu. Nah. Bangun toh saya Bu. Iya sih, makasih lo ya kemarin. Sama-sama. Ya begitulah kalau bergabung dalam Tako Mintarja Corporate World Takjil. Ya. Nah ya, Bu. Ingat salam kita pagi. Apa kabar? Luar biasa. Iya. Tadi yang udah menjualkan juga, oke. Bu, saya tuker Bu. Apa? Saya nggak suka warna biru sama merah Bu. Tuker yang hijau aja. Hijau. Hijau. Sukanya warna hijau? Hijau, ini nggak suka aku biru. Tapi, hijaunya tapi nggak banyak ya? Nggak apa-apa, penting aku suka hijau. Kan di api toh. Hijau. Sesuai dengan warna baju, ya toh. Oh, memang matching? Matching lah. Walaupun ini 20.000? Loh, kan lebih banyak hijau. Gimana sih? Pantes ya, bengkelnya Elik sepi ya kalau. Wah, wis. Hah, Elik bodoh mana? Itu kemarin teman-teman sih nyebar brosur. Yang kemarin nyebar brosur. Ini enggak usah, Mbak. Ini enggak usah. Enggak apa. Ini yang lain nyebar brosur dia malah potong kok. Nyebar brosur aku potong kok. Ini. Ya toh. Lihatnya lo. Seneng gimana temennya bereng. Oh ya ampun. Itu kalau kena panas. Wah, langsung buka topi. Silap. Tapi paling wangi lo ini. 30 watt. Hah? Roll on. THR kemarin menjualkan takjilku. Kemarin jualin apa kemarin itu? Jualin kolak-kolak. Gondrong kok? Serah bokol kurak yo. Mati dewe. Okay. Hansip! Aku panik. Kenapa panik kok? Ambruk, rumahnya ambruk. Panik tuh harusnya ya. Wah, aku panik. Bulan cuci Ramadan. Terus? Menahan emosi. Tapi aku panik, ya Allah. Wah, kita pun juga turut kaget mendengarnya. Kaget. Aku juga panik. Kamu gak panik, kamu pekok. Oh, iya. Iya, Bu Tako. Hah? Bengkelku sengguri. Kenapa? Ambruk temboke. Lho kok iso ambruke piye to kok? Tak surung. Kena suara mercon. Hah? Kena suara? Kena getaran mercon. Bengkelnya kok alit. Bengkel. Selamat ya kok. Masuk. Kamu masuk bedah rumah pasti ya? Ambruk nyok. Sabar, bulan suci Ramadan. Manggilnya yang ambruk yuk. Nah, gitu. Iya. Nah, kok isai? Kok? Merconnya ini kan getarnya gue apa? Wer, itu mercon pakai vibrator? Enggak gitu, suaranya itu loh itu kenceng banget. Oh, getaran karena tapi, suara toh? Bekas bengkel ini ambruk, sengas ambruk, gara-gara mercon ngedek meneh. Yus, kok tak sumbang kok, aku kasihan sama kolek lu. Buat bangun rumah. Kurang cukup, aku masih panik. Panik, iki panik, iki. Paniknya tenang banget di bulan Ramadan. Piye iki kowe? Anu we. Undang Pak RT aja.
Ya patilah dong ini karo aku. Oh, tapi memang dong. Harus ada yang tur serta iki rampok. Loh siapa yang jebloknya siapa tuh? Sing jebloknya siapa tuh? Pak RT gitu. Eh jangan gitu. Panggil Pak RT aja, panggil Pak RT. Panggil Pak RT. Pak RT, ana maling iki meneng omahku iki. Mlebu iki. Kok Pak RT? Lah kok tenriku Pak RT? Maling. Sanes maling Pak RT. Mencuri. Kula tamu, ning ora dodok-dodok. Lah itu tanpa izin masuk rumah orang. Nah, itu perambanan namanya. Kok perambanan? Perambah hukum. Pelanggaran. Pelanggaran. Aku tiwas, tak kira iki bodong-bodong woso. Pelanggaran. Cah pekok iki bingung. Nek panik iki kudu ketok le omong wagu ae. Pak RT, gimana Pak RT? Oh baik, baik aja, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting perambanan. Perambanannya kalau kita makan bareng itu merupakan perambanan. Perambanan. Perambanan, perambanan. Dasar orang tua. Waduh. Mudah-mudah. Oh, aduh. Tembok belakang rumah ambruk. Belakangnya ambruk. Depan sekalian. Aku mau protes Pak RT. Kok cuma belakang? Itu yang belakang dulu. Oh iya. Mau protes gara-gara banyak anak-anak muda nyumet mercon, nyetel mercon. Nah. Setel itu dibuat balance atau apa treble sama bassnya jadikan satu. Bukan sound system. Oh, iya. Ini menghidupkan. Menyumet, menyumet, menyulut, menyulut, nyulut, tutup nyulut. Nyulut tuh ini. Nah itu nyolot, nyolot itu kalau nyolot ambil. Tuh kamu masuk rumah mau nyolot itu nyolot. Oh iya iya. Iya. Gimana Pak RT? Anak muda banyak yang menghidupkan. Tapi kan kita sudah di luar kendali kita. Anak bahkan tidak hanya anak muda, anak-anak pun juga menghidupkan mercon. Ya kamu mengandani dong. Loh. Sudah kemarin ada. Ayo toh. Mercon ini saya mertuing, ngono kok. Sik, mercon ora mercone fales. Kok mercon tahun baru toh. Seko minor mercone. Seko F, seko F, seko F. Coba meneh. Seko F. Pak RT sejak kapan kampung ini dihuni oleh jenlot? Ini yang namanya menyala abangku. Mengabang nyala ku. Mbak, nyumat mercon gak tak nganggo rompi anti peluru mo? Weh. Kok anti peluru? Weh. Nganggo rompi anti peluru. Kaos. Iki kaos, Mas. Oh, tak ngelak kandel banget ya. Oh, biar dimana jas. Jas tau, Mas. Jas, sik. Melebihi dari bledek. Sing sumbu pada ngecap. Wah, aku kaget tau. Dung. Ini jadi pertanyaan kayak, Mbak. Kayak mau nyemen mercon, maksudnya sepatunya ketok gulu. Dari toh. Kira ngerti. Nggak anggunnya lah. Sik, antek. Jadi ini nyemen mercon, kudu hati-hati. Alam-alam, hati-hati. Ayo Pak RT ikut gabung sama kita dijamin. Anu iki Pak RT, maaf gudang gipsume robeh. Kalian sorry. Eh? Gudang gipsum buri ambruk. Ambruk. Iki tulung iki omah iki tulung. Heh, 100 tulung. Sawarunge 1000. Diratakan tanah 250. Lah mending iki 100. Tapi ya gede to iki. Kira-kira saya murah. Ini. Ini sekarang kelihatan. Kamu. Iya, kelihatan.
Iya, kamu itu sadar aku ini Cimo yang gitu. Ini saya tahu bulan Ramadan, masa segitunya kamu golek diet? Iya, ya namanya rezeki itu harus kayak harus gini disyukuri, ya. Tapi kan merugikan warga, Pak RT. Kumpul tekan sini, kumpul tekan. Pak RT melu kiri. Loh, apa Pak RT rugi? Kodoh, rambutnya kejeblukan. Ini rambutnya kejeblukan, dan kan kondase aja kejeblukan. Sabar, Pak RT. Kalau lama-lama, ini gimana sih? Yang kejeblokan kok malah dosa nangi pita gitu. Party, party bro. Gokil. Party ini. Parah sih. Woi, woi, woi. Kurang lu. Untung kita tidak wafat ya, Moyo. Kontal. Kita berempat kontal. Kok kebiuan gipsum. Katanya party itu udah pindah ke Surabaya ya. Kok ini bilang party? Itu yuk party itu beda lagi. Alah Pak Tua, beda itu Pak. Duduk. Apa? Party. Party kok, kan udah pindah kok party-party gitu. Party, kalau waktu habis. Ini Pak RT biar gak sepaneng, mending ikut kita nyalain mercon dijamin. Dasar. Malaikat menjemput. Set. Dar, dengarkanlah. Aku sudah punya mercon sendiri. Wah, kalau gitu kita boleh join dong. Ini gimana sih malah seneng-seneng mercon ngerusak rumah? Demak ijo itu ada mercon. Mercon apa? Kavalri itu ngeblokin. Enggak itu. Itu. Yang namanya mercon itu merugikan, banyak merugikannya. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Orang itu tenggang rasa. Yuk nyanyi bareng. RT RW rumah tangga ni rame warungnya. RT RW rasa bingung rasa susah. Rambutnya